Ini dia typo yang mirip di part clarity-nya exhortin IMV. Kalau metode gue gini, buat dulu L ini L terbalik, terserah mau shape apa sebenarnya. Taruh di belakang itu, terus di mask sekitar segini, terus tengah titik tengah satu, jadi di ujung satu, dua, tengah lagi, di ujung, dah. Jadi usahakan ada 6 titik ya, sekitar 3-4-5-6. Jadi sekarang di awal-awal diatur dulu masknya, di sekitar di sini, atur dulu bentar, sini, oke, udah maju 2 detik misalnya kan, maju 2 detik, oke, ini di keyframe dulu, ini juga di keyframe, nah, sekarang ini di keyframe dulu. P-nya di position. Nah, ini L2 pas 2 detiknya itu sekitar panjang aslinya. Oh ya, kita bikin 2 dulu. Tapi satu masknya ini. Nah, ini biar jadi patokan dulu. Tahu tempat ukur lah apalah. Jadi kita seretnya sampai di sini. Oke. Yang ini juga position yang L ini, position sini. L-nya sampai di sini. Kalau udah begini, yang ini kayaknya gue nggak betul lagi. Matiin aja dulu visibility-nya. Nah, kalau udah kayak gini kan. Yang ini position-nya salah, bukan position-nya salah. Mas part-nya sini. Ini dipanjangin. Panjangnya kayak normal sini, ini sini, ini kesini, harusnya udah tuh biar agak smooth nih, gak usah sih, udah cukup sebenarnya gini kan. Kalau biarannya ya di F9 biasa easy ease, terus graph-nya mainin, ini graph-nya mainin. Oke. Nah. Kalau di play bentar, di play kan. Mana di preview half, oh, nyalain dulu semua motion blur-nya. Kayak gitulah. Oke.